Bus rombongan Sakera Mania supporter Persekapas menuju Banjarnegara dilempar batu oleh orang tak dikenal di Watu Kosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Sopir bus mengalami luka terkena serpihan kaca. Sebelumnya, bus rombongan Sakera Mania ini berkumpul terlebih dahulu di Stadion R. Sudrasono Pogar Bangil sebelum berangkat menuju Stadion Sumitro Kolopaking Kandang Persibara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tertinggal satu orang supporter saat akan berangkat, tak ayal bus yang membawa 63 Sakera Mania ini berjalan menjemput satu penumpang. Bus rombongan sekalian mengisi bahan bakar di pom bensin yang berada di Jalan Raya Watu Kosek, Gempol. Tak jauh dari lokasi, terlihat gerombolan sebanyak 10 sepeda motor. Bus yang dikemudikan oleh Ucok, warga Kecamatan Bugul, Kota Pasuruan itu menyalakan lampu jarak jauh. Hal ini membuat para Sakera Mania langsung panik. Gerombolan tersebut semakin tak terkendali melempar batu hingga batako yang membuat kaca pecah dan bagian bodi bus ringsek. Motor, saya kira itu apa? Raka ya kan? Kita kasih lampu bahaya, ternyata mereka menyerang. Langsung menyerang ini. Ada berapa orang itu? Sekitar 10 motor. Kita belum bisa menduga, hanya fakta aja bahwa telah terjadi pelemparan bus yang ditumpangi oleh supporter Sakera Mania dari Pasuruan yang akan melihat bola di Banjarnegara. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan.